Jelang hadapi China Taipei atau Taiwan di laga kedua, Hugo Samir dapat dukungan dari pemain timnas Indonesia U23 Rafael Struik dan juga sang ayah Jackson F. Thiago. Timnas Indonesia U24 akan menghadapi Taiwan atau China Taipei pada hari ini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan tersebut, pemain timnas Indonesia U24 Hugo Samir mendapatkan dukungan dari pemain keturunan timnas Indonesia lainnya, yakni Rafael Struik. Begini cara Rafael Struik berikan support kepada Hugo Samir di laga kedua jelang lawan Taiwan, Grup F Asian Games 2022 atau 2023. Hugo Samir menorehkan prestasi seru saat timnas Indonesia U24 menang atas Kyrgyzstan dalam laga pembuka Grup F Asian Games 2022 di Tiongkok. Inilah serangan kilat alias Blitzkrieg bila meminjam istilah Jerman dalam Perang Dunia Kedua, yang artinya adalah serangan kilat. Iya, cuma perlu serangan sekilat 13 detik gol tercipta dalam pertandingan yang berlangsung di Zhejiang Normal University Stadium Selasa 19 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir adalah 2-0 untuk kemenangan timnas Indonesia atas Kyrgyzstan. Dipantau dari media sosial TikTok, akun Garuda Timnas mengunggah video Hugo Samir tengah cuci muka serta tangan dan dikomentari dalam bahasa dialek Indonesia Timur. Gol perdana, yang disapa sontak menoleh. Perdana, terima kasih. Demikian ucap Hugo Samir sembari menyunggingkan senyum menaruh tangan di dada. Kemudian bergabung dengan teman-teman timnas Indonesia U24 di ruang ganti tim. Mantap, siu. Demikian terdengar suara sambutan kembali. Unggahan ini telah disukai puluhan ribu dan disematkan atau pinat teratas adalah komentar yang diberikan oleh Rafael Struik, pemain keturunan timnas Indonesia lainnya, salah satu anggota timnas Indonesia pula. Sederhana saja, yaitu fair atau kobaran api dua kali, bisa digambarkan sebagai terus semangat atau on fire selalu, bahkan 2-0, yang menggambarkan kemenangan timnas Indonesia atas Kyrgyzstan. Semoga menang lagi di pertandingan selanjutnya melawan Taiwan. Seperti biasa, netizen menyambut hangat pinat atau komentar yang disematkan paling atas dari Rafael Struik tersebut. Mulai menggoda Rafael, sampai ikut berterima kasih atas dukungannya kepada Hugo Samir dalam bentuk emoji fair itu. Di sisi lain, Jackson F. Thiago atau orang tua dari Hugo Samir juga memberikan semangat kepada sang putra. Dia turut bangga, pemain legendaris serta manajer sepak bola terkenal yang menjadi bagian legenda Persebaya ini tidak lain adalah ayah dari Hugo Samir. Lelaki dua putra itu juga mengunggah sederet foto-foto lawas sang putra sulung. Betapa syukur dipanjatkan sekeluarga karena keberhasilan tendangan kilat Hugo Samir menggetarkan gawang Kyrgyzstan. Semoga Hugo Samir dan timnas Indonesia pada malam hari ini menang lagi melawan China Taipei atau Taiwan. Tutup dia. Kita doakan bersama semoga timnas Indonesia U24 pada malam hari ini mampu meraih kemenangan atas China Taipei atau Taiwan di Asian Games 2023. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.